Selamat berjumpa adik-adik. Kita jumpa dengan Kak Yeni dan Kak Jumarti. Kita akan memuji Tuhan di hari ini untuk memuliakan nama Tuhan. Tapi adik-adik, sebelum memuliakan nama Tuhan, ingat adik-adik harus tetap jaga diri dengan prokes ketat. Supaya kita tidak mudah kena penyakit. Satu, pakai masker, cuci tangan pakai sabun dan air mengalir, dan jaga jarak. Tidak usah pergi ke berkerumun kemana-mana. Di rumah saja, belajar, memuji Tuhan, baca Alkitab, berkumpul dengan keluarga, itu luar biasa. Ya adik-adik, kita akan membuka pujian kita akan membuka ibadah kita dengan doa. Dan akan dipimpin oleh Kak Yeni. Oke, yang udah siap untuk ibadah hari ini, mari kita lipat tangan dan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Sebentar kami akan memulai ibadah kami. Kiranya Tuhan pimpin dari awal hingga selesai Tuhan. Berilah kepada kami hati untuk bisa mengerti akan apa ibadah yang akan kami lewati hari ini Tuhan. Baik firman maupun pujian dan cerita yang ada di dalamnya. Terima kasih Tuhan, kami berdoa mencap syukur. Haleluya, amin. Amin. Oke adik-adik, siap memuji Tuhan. Yuk semua bangkit berdiri. Katakan sama Tuhan, kita akan berjalan bersama Tuhan. Berdiri ya, untuk memuji Tuhan. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus. Jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Iya, adik-adik, berjalan bersama Tuhan Yesus dalam suka dan duka itu sangat menyenangkan. Wow. Kenapa? Karena banyak berkat yang Tuhan sediakan. Benar, untuk adik-adik khususnya yang sudah sekarang belajar, Kak, pasti Tuhan akan memberkati apa? Kepandean. Siapa yang mau pandai? Ayo bersama Tuhan Yesus, pasti akan diberikan hikmat yang luar biasa. Betul, Kak. Iya, yuk kita akan bersama-sama loh, Kak, memuji lagi. Boleh, Kak. Setinggi-tingginya langit, kita akan bersama Tuhan Yesus. Sedalam-dalam lautan, kita tetap bersama Yesus. Siap, Kak. Iya, yuk. Tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Setinggi-tingginya langit, haleluya, lebih tinggi kasih Yesusku. Katakan sedalam, sedalam-dalam lautan, indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih
ada yang lemas ya? Iya nih. Adik-adik masih ada yang lemas di rumah itu loh. Bolehlah Kak. Nggak nyanyi. Sekali lagi aja Kak. Kakak sudah berkeringat ya. Kayaknya kita harus lebih semangat Kak. Iya. Biar mereka juga semangat. Ayo adik-adik kita nyanyi lagi. Kita akan puji Tuhan lagi. Setinggi-tingginya langit ya. Yuk kita ulang lagi. Kasih Tuhan Yesus mengalahkan segalanya. Benar Kak. Contohnya apa toh Kak mengalahkan segalanya itu? Mengalahkan segalanya itu kan tadi Kak lebih tinggi dari langit, ya. Lebih dalam dari lautan, lebih luas Kak dari samudra juga Kak. Kayak mengalahkan nakal. Ya toh? Kalau adik-adik nakal itu dikalahkan oleh kasih Tuhan Yesus, jadi adik-adik tidak nakal. Tidak nakal. Adik-adik yang sombong dikalahkan oleh jadi kasih Yesus, hati, Kak. Jadi rendah hati. Adik-adik yang kurang pinter dikalahkan jadi pinter. Nah, itulah kasih Tuhan. Ya, adik-adik, kita perlu bersyukur karena Tuhan sangat mengasihi kita. Mari kita bersama-sama tetap bersyukur, tetap memuji Tuhan, tetap beribadah, tetap membaca Alkitab. Supaya apa? Kasih itu mengalahkan hal-hal yang tidak baik dalam hidup kita. Benar, ya? Ya. Saat ini kita akan memuji satu lagi. Kita akan persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita akan memuji Tuhan. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau aku menyembah
Saat ini kami anak-anak-Mu Eagle Nest akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Kau siapkan hati kami, Kau tutup bungkus kami, anak-anak-Mu dimanapun berada Tuhan. Kiranya Engkau datang mengurapi pikiran, telinga, dan mata hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu hidup di tanah hati kami dengan subur. Dan menjadi rema bagi adik-adik anak-anak kami dimanapun mereka berada. Menjadi berkat sampai akhir hayat. Terima kasih Tuhan. Kau berkati yang membawakan firman Kak Nana. Biarlah Engkau pakai lidah bibirnya untuk membawakan firman-Mu. Biarlah kata-katanya bukan dari hati pikirannya, tapi dari Engkau saja. Kuduskan dan berkati kami semua. Tutup bungkus semua anak-anak-Mu dimanapun berada. Di dalam nama Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Yang percaya katakan, amin. Shalom adik-adik. Gimana? Tadi sudah bersuka cita kan? Sudah memuji Tuhan kan? Sekarang waktunya kalian cari tempat yang paling nyaman. Kita mau dengerin Kak Nana cerita ya. Oke, sudah? Oh, Kak Nana lupa. Siapin juga Alkitabnya ya. Nah, udah siap kan? Sekarang adik-adik duduk yang nyaman. Kak Nana mau cerita. Jadi, hari ini firmanya diambil dari Matius 14 ayat 22 sampai dengan 33. Nanti adik-adik baca sendiri ya Alkitabnya. Nah, ceritanya ini tentang Yesus yang berjalan di atas air. Pada waktu itu, Tuhan Yesus sudah selesai berkhotbah. Kemudian, karena hari sudah sore, dia nyuruh orang banyak itu untuk pulang ke rumahnya masing-masing. Kemudian dia bilang sama murid-muridnya, kalian ke seberang duluan ya, aku masih mau berdoa di sini. Gitu. Terus,
Murid-muridnya nurut dong, orang banyak juga nurut. Kemudian orang banyak pulang ke rumah dan murid-muridnya bertolak ke seberang. Jadi waktu itu yang diseberangi ini adalah sebuah danau. Nah, jangan dibayangin danaunya kayak yang di mungkin di dekat sini ada apa namanya danau buatan atau apa waduk. Enggak kayak gitu, tapi agak besar gitu. Jadi perjalanannya agak lama gitu. Nah, sementara Yesus berdoa, hari sudah sampai malam kan. Kemudian waktu itu tiba-tiba datang gelombang. Dan perahunya murid-muridnya itu diombang-ambingkan oleh gelombang itu. Terus para muridnya kumpul dong, mereka takut. Tiba-tiba tuh mereka lihat ada seseorang atau sesosok yang berjalan di atas air. Mereka semua pada bilang, ih itu hantu loh, itu hantu. Adik-adik bisa bayangin kan, kalau misalnya lagi gelap nih, dalam kondisi hujan deras mungkin, lagi hujannya deras, ada petir, terus tiba-tiba ada orang yang jalan, tapi kalian nggak tahu itu siapa. Mungkin kalian akan mengira itu hantu. Begitu juga dengan murid-muridnya Tuhan Yesus. Kemudian, setelah dekat, Tuhan Yesus bilang, tenanglah, jangan takut, ini aku, gitu dia bilang. Terus salah satu muridnya yang namanya Petrus bilang, kalau memang itu kamu, suruh aku datang kepadamu, suruh aku datang. Jadi suruh Petrus itu suruh datang ke dekatnya Tuhan Yesus. Terus kemudian Tuhan Yesus bilang, datanglah. Kemudian si Petrus ini keluar dari perahu dan mulai berjalan di atas air. Pertamanya bisa adik-adik. Tapi setelah dekat sama Tuhan Yesus, Petrus ini jadi ragu-ragu, jadi takut. Akhirnya ragu-ragu dan ketakutan itulah yang membuat Petrus jadi tenggelam. Sebelum Petrus benar-benar tenggelam, sama Tuhan Yesus langsung dipegang tangannya, langsung ditolong. Terus Tuhan Yesus bilang apa? Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Nah, dari cerita ini, kalian bisa belajar ya bahwa ketakutan, kebimbangan, keragu-raguan kita itu yang mengalahkan kita, yang membuat kita jadi gagal mencapai apa yang seharusnya menjadi tujuannya kita. Kayak tadi kan Petrus berjalan, harusnya tujuannya Tuhan Yesus nih. Karena keragu-raguan, karena kebimbangannya dia jadi gagal untuk mencapai tempatnya Tuhan Yesus, tempatnya Tuhan Yesus berdiri. Tapi Tuhan Yesus nggak tinggal diam. Dia tetap bertanggung jawab, dia tetap mempertanggungjawabkan, dia tetap tetap menolong Petrus. Dia tetap sesuai dengan apa yang dia bilang. Dia bilang suruh berjalan, dia bertanggung jawab dengan apa yang dia suruh ke Petrus. Jadi adik-adik, kalau kalian punya masalah, kalau kalian punya ketakutan atau apa gitu, kalian nggak boleh takut. Karena kalian harus yakin bahwa Tuhan Yesus itu bertanggung jawab sama hidup kalian. Karena kalian adalah anak-anak Tuhan Yesus. Jadi, adik-adik gak boleh bimbang ya, gak boleh takut ya. Gak boleh bimbang, gak boleh takut. Kalian harus percaya bahwa Tuhan Yesus selalu bertanggung jawab dalam setiap apa yang dia suruh, apa yang dia perintahkan kepada adik-adik. Gitu. Firman Tuhan sampai sini dulu. Sebelumnya kita mau berdoa dulu ya. Posisi berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Bapa buat firman hari ini Bapa. Kami jadi tahu Bapa bahwa setiap hal yang Engkau perintahkan kepada kami, Engkau bertanggung jawab dalam setiap hal yang telah Engkau perintahkan kepada kami itu Bapa. Kami enggak perlu khawatir, kami enggak perlu bimbang, kami hanya perlu melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu saja. Terima kasih Bapa karena Engkau telah mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu. Bapa, jikalau kami punya kesalahan, ampuni kami Bapa, bimbing kami sebagai anak-anak-Mu Bapa, sehingga kami memperoleh hikmat bijaksana-Mu dalam melakukan kegiatan kami sehari-hari. Adik-adik, sekarang kita mau berdoa Bapa kami. Adik-adik ikutin kakak ya. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berikanlah pada kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.